Nah, di video kali ini akan berbeda dengan video-video sebelumnya, karena di video-video sebelumnya banyak sekali membahas promo ya Sobat Budiler, karena Sobat Budiler mungkin bosen ya lihat video saya kok promo terus. Makanya itu, di video ini sangat berbeda ya Sobat Budiler dari video-video sebelumnya. Oke, ikuti saya terus. Kali ini alhamdulillah saya sudah tiba di kota Bandung ya Sobat Budiler. Sobat Budiler bisa melihat, nah mantap sekali bukan? Ini dia kota Bandung terlihat dari sini ya kan? Itu ada jembatan, jembatannya bagus sekali ya Sobat Budiler. Mantap, pokoknya mantap sekali ya. Oke, mari kita tutup dulu biar nggak ini ya, baik-baik ya. Oke, sambil duduk ya, santai. Oke, ini saya akan menggerebek rumah seseorang, yaitu ini seorang YouTuber yang sangat fenomenal, viral dan kondang ya Sobat Budiler, kondang di dunia persilatan, yaitu persilatan dalam dunia persenapan Indonesia ya Sobat Budiler. Siapakah orangnya? Yaitu orangnya Cipto Hermanto ya Sobat Budiler. Pasti Sobat Budiler pasti sudah tahu ya, ini beliau ini sangat ngeri ya dalam review senapan apapun ya. Senapannya wah luar biasa, mantap sekali pokoknya. Oke, ikuti saja video kali ini, ikuti terus video Rosbot, jangan skip ya. Let's go. Oke, Sobat Budiler, ini kita sudah keluar ya dari penginapan. Ini mau menuju ke Mas Cipto Hermanto. Oke, ini kita sudah nyampe di gangnya Mas Cipto Hermanto ya. Jadi saya nggak tahu nih mau kemana. Mungkin mau nanya nih, kira-kira rumahnya Mas Cipto Hermanto, Cipto Budiler itu ya, YouTuber ya, itu. Ya. Oh, itu kalau nggak salah rumahnya masih sana lagi ya Mas ya, kita 10 meter, terus mentok belok kanan, lalu ada gang, ada pentungan itu belok kiri, lalu belok kanan, lurus mentok lagi, agak jalannya agak nyerong itu Mas. Setelah itu ada gundukan, ada kayak sungai. Oh, tahu nggak Mas ya? Ingat ya? Udah selok aja Mas, tanya sama orangnya. Mohon maaf Mas ya, saya juga pendatang di sini. Makasih. Siap. Oke, ini saya udah tanya-tanya sama orang, katanya agak rumit ya jalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, mas. Oke, alhamdulillah ini kita sudah
berada di rumahnya Mas Cepto ya. Yes, Mas Cepto Hermanto. YouTuber perbedilan yang sangat viral, kondang, fenomenal. Pokoknya kalau saya lihat video-videonya Mas Cepto itu, waduh, ngeri-ngeri. Bisa aja. Iya. Oke, Mas. Ya. Ini kita apa? Kolaborasi pertama ya. Ya. Ketemu pertama kali ya saya. Ya. Sangat speechless. Senang banget ketemu Mas Cepto yang apa? Kemarin lihat di YouTube, sekarang bisa ketemu langsung orangnya. Alhamdulillah. Ya. Ini mungkin Mas Cepto ya. Saya ini sudah lama subscribe Mas Cepto, bisa dibilang fansnya sih. Terima kasih. Karena channel Mas Cepto ini kan sering nge-review senapan-senapan yang ngeri, bikin ginjal saya ini terancam. Bisa aja. Karena ginjal saya ini kalau dijual mungkin belum cukup ya untuk beli senapan yang Mas Cepto review. Gimana sih Mas Cepto ini mendirikan channelnya Mas Cepto? Awal mulanya sih nggak jadi ini ya, nggak jadi satu tujuan yang utama untuk saya mendirikan channel ini, khususnya di perbedilan, karena dibilang saya terjun ke dunia bedilan itu kepleset. Oh, kepleset. Kepleset, betul. Kepleset. Nggak sengaja gitu ya? Nggak sengaja. Pas zaman dulu kuliah semester-semester akhir tuh, pas saya kerja skripsi, ada perasaan boring mungkin ya, karena mungkin berbulan-bulan kita menghadapi tugas dan lain-lain. Saya main ke satu toko yang memang sebetulnya saya basicnya di musik. Saya senang musik, masuk ke toko musik, tapi saya lihat kok ada yang banyak yang jual senapan gitu, tapi saya nggak terlalu terobsesi untuk saat itu, tapi dalam hati kecil dulu pas zaman kecil saya pernah ngikut sama orang tua untuk berburu hutan gitu. Ya, sering berburu di hutan ya. Iya, terus berjalan lagi waktu diajaklah sama teman saya berburu di sekitaran daerah Bandung. Nah, dari situ saya mulai ikut berburu dan nggak sengaja ngambil gambar saat kegiatan berburu. Dari situ mungkin itu pemicu pertama atau triggernya untuk saya bikin konten-konten gitu ya. Dan ternyata banyak yang suka gitu. Iya. Gak tahu memang orang pertamanya emang suka senapan, gak tahu saya yang sedang hoki gitu. Gitu sih pertama. Di channelnya Mas Cepto ini memang sangat luar biasa, bisa mengedukasi para sobat pediler yang awam, mulai awam sampai mengerti apa itu senapan ya, yang mulai produk lokal, mulai produk impor, wah luar biasa. Kembali ke laptop aja, kita apa selanjutnya ya, Mas. Salamnya Mas Cepto itu kan sangat unik ya, Will Hunter Boom. Iya gitu ya. Itu artinya kalau boleh tahu sih apa ya, Mas? Okay, kalau untuk boom itu sebetulnya saya kepikiran bahwa ketika orang dengar kata Wild Hunter, apa yang mereka bisa ingat dari kata itu? Saya bilang kayak gitu kan, dalam pikiran sempit saya dulu. Dan terlahirlah kata boom itu sendiri, dan saat ini mungkin orang berkata bahwa, wah itu Mas Cepto boom katanya. Jadi mungkin udah melekat di boomnya, mungkin pertama gak kepikiran ke arah situ, hanya sekedar gimana sih orang untuk mengingat saya lewat nama Wild Hunter itu. Dan ternyata gimmick itu bisa malah melekat ya. Iya, betul. Jadi ikonik Mas Cepto sendiri. Iya, betul. Mas Cepto boom. Iya, malah jarang ada yang tahu nama saya. Malah ada yang bilang Mas Boom, Mas Boom aja. Oh, Mas Boom. Ya. Kalau ketemu di mana, satu buru atau ke toko, mungkin Mas Boom aja. Mas Boom. Kalau punya saya sendiri, spot stay in the shoot gitu. Oh iya, lebih keren ya. Lebih keren. Padahal enggak ini ya, enggak lancar bahasa Inggris sama. Biar inilah, biar keren aja lah. Iya, keren bener. Oke. Ini lanjut ya.
pengalaman Mas Cipto selama mereview senapan. Senapan apa Mas kira-kira yang paling berkesan bagi Mas Cipto? Lokal apa, import apa? Ke impor aja kali ya dulu ya. Oh, langsung ke impor ya. Langsung ke langsung ke ngeri ini sobat bodybuilder. Awas ginjalnya nanti. Ginjalnya terancam ini sobat bodybuilder. Untuk yang impor mungkin saya di FX Impact. FX Impact. Kemarin kebetulan datang ke Indonesia tuh yang MK2. Saya sangat suka senapan itu. Karena yang pertama mungkin dari secara kalau kualitas kita nggak berbicara kualitas kalau misalkan udah masuk ke kelas media ya. Itu yang pertama adalah berbagai kompetisi di kelas internasional itu betul-betul sudah diraih oleh si FX Ergan ini. Jadi dari segi akurasi, power dan lain sebagainya, sistem dan lain-lain saya sangat suka sekali. Untuk impor saya suka itu. Untuk di senapan lokal mungkin ada dua jenis yang saya suka. Yang pertama botol kecap. Oh, botol kecap. Botol kecap. Bocap, ya? Senapan bocap. Mantap. Saya suka banget karena yang pertama efektivitas dalam berburunya sangat terasa. Dia kan bisa menampung kapasitas angin yang cukup banyak. Jadi kita nggak mesti repot-repot refill terlalu sering ya. Benar. Itu yang pertama saya suka untuk senapan lokal. Untuk karena saya pengguna, untuk yang kedua pengguna gejluk. Mungkin teman-teman teman-teman penonton di World Hunter mungkin tahu saya senang pakai gejluk. Apapun gejluk itu saya suka karena unik sekali. Unik sekali ya. Unik sekali. Double power ya. Double power. Double power. Si senapan ini di mana sih yang punya kalau nggak Indonesia? Gitu. Ya enggak. Produk anak-anak bangsa banget. Produk anak-anak bangsa banget, makanya saya sangat mengapresiasi. Terutama di yang pegang saya ini Black Panther. Wuih, bener Black Panther sobat bodybuilder. Ini baru datang, kebetulan unitnya Black Panther ini datang beberapa minggu yang lalu. Oh, ya, dari Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Jawa Timur. Ini ngomong-ngomong senapan ini Mas datangnya dari mana? Dari toko mana? Kalau boleh tahu kan, kalau Black Panther ini kan resmi ya dari senapan 123, banyak seller ya, dari Rosport, ada Ayu Slipper, Serdadu, terus ada apa SSI, Slipper Store Indonesia, itu juga ada Mr. Gun juga. Mr. Gun juga. Saya di Rosport kebetulan. Oh, kebetulan di toko saya. Oh, okay. Ternyata hostnya. ya sobat dealer, karena apa, ini kan ada ini ya, ada tugas tim dari Rosport masing-masing ya. Jadi saya nggak tahu kalau ternyata Mas Cipto Hermanto ini order di Rosport. Makasih banyak Cipto juga, mantap banget. Iya. Ini rencana, ini saya sangat suka sekali, sangat suka. Bukan ini saya berbicara secara objektif ya, objektif yang saya rasain selama berburu. Karena kebetulan saya belum pernah belum mengambil gambar saat berburu karena ada beberapa hal yang harus saya kerjakan dulu. Mungkin ada rencana di minggu-minggu depan saya bakal bikin konten tentang akurasi power dari si Black Panther-nya itu sendiri gitu. Mantap. Jadi saya ingin share ke teman-teman dan membagi apa sih yang saya rasakan setelah menggunakan unit ini. Dan langsung kita coba di hutan. Mantap. Itu sih rencananya gitu. Iya. Itu dua senapan yang saya dua senapan suka, yang dari lokal dan satu dari import. Kalau yang import tadi ngomongin soal harga itu seberapa Mas harganya? Kemarin sama terakhir kemarin ada yang jual di 56. Itu harga tertinggi dari unit terakhir 56. Tapi start dari pertama masuk ke Indo itu ada yang 49, ada yang 50. Tapi kemarin unit terakhir itu 56. Ginjalnya masih aman ya? Cuma si aman Mas. Ini gak bisa ini kalau ditukar sama senapan belum cukup. Tapi tetap kita sebagai generasi muda kan yang harus support juga produk dalam negeri. Mantap. Suka ini sama Mas Cipto. Mantap. Lanjut Mas ya. Lanjut kembali ke laptop. Ini
Mas Cipto suka berburu nggak? Kira-kira senapan apa yang sering dibawa berburu? Dan kenapa kok bawa senapan itu? Dibilang suka berburu banget. Oh, banget banget. Separuh waktu saya dalam satu minggu tuh habis untuk berburu. Wih, jadi yeah. Separuh jiwanya itu berburu. Betul, betul, berburu. Kalau kuliah keinget berburu terus. Ya, itu dulu ya. Oh, dulu ya. Sekarang udah free. Iya. Saya bisa melakukan apapun. Berburu bagian dari hidup saya sih betulnya. Dan untuk unit yang selalu saya bawa, saya random, randomnya, atau random. Ketika saya ingin nguklik, saya pakai uklik. Masih suka uklik juga. Tapi walaupun sekarang agak khawatir ya, tangan saya udah mulai kayak kepiting. Oh gitu. Ya. Udah kayak besar sebelah. Jadi saya mulai masuk ke senapan gas. Oh iya. Dengan iya. Gejluk tuh, saya bilang kategorinya udah masuk ke gas ya. Angkatannya iya. Tinggi. Iya. Karena mungkin pengisi, cuman sistem pengisiannya bisa dilakukan dalam dua sistem gitu, ya. Pengisian iya. Manual dejlupnya dengan pompa KJP-nya gitu kan. Iya. Kalau saya jarang pakai dejlupnya, iya. Karena mungkin umur ya. Iya. Mungkin buat sobat berdealer ya yang ada di rumah maupun yang sedang berburu. Jadi untuk gejluk itu biasanya untuk alternatif saja ya biasanya. Alternatif. Jadi kalau misalkan anginnya sedikit, mungkin keburu mau habis, digejluk aja. Nah, ya kan. Itu jadi efektifnya itu. Efektifnya itu. Tapi kalau udah punya pompa GE atau pompa apalah, mending dipompa pakai pompa senapan ya, Mas ya. Lebih cepat sebetulnya. Lebih cepat. Karena tabung OD tabung pada gejluk itu kecil. Iya betul. Apa? Kapasitasnya kecil. OD 16. Gitu. Oke. Mantap. Jadi untuk teman-teman mungkin khususnya pecinta gejluk juga share juga ke teman-teman yang lain ya. Mungkin ya. Banyak juga yang belum tahu bahwa gejluk tuh punya apa kualitas yang bisa di apa komparasikan dengan senapan yang lain sebetulnya. Iya. Kalau berbicara masalah efektivitas tadi, sistem dua power itu bisa membantu teman-teman ketika kehilangan mungkin ada pompanya yang hilang ya, betul atau betul. Ketelan sama temennya ya. Bisa langsung dipompa ya. Langsung gitu ya, kalau kan full PCP kan masa mau ditiup manual nggak mungkin. Ini realistis dari gejluk ya. Gitu sih ya, gitu. Makanya saya seneng banget pakai gejluk. Mungkin yang lagi emosi langsung bisa gejluk. Betul, gitu ya. Langsung gejluk. Iya. Itu efektif sekali ya. Itu. Sampai maghrib kan. Oke. Lanjut ya Mas ya. Ya. Terakhir ya. Terakhir. Biar nggak kepanjangan videonya. Iya. Mungkin Mas Cipto tahu ya mungkin apa channelnya Rospot? Tahu. Oh, tahu ya. Alhamdulillah. Keren channelnya, keren. Terima apalagi kasih. Apalagi di bagian editingnya saya suka banget. Makasih Mas Cipto. Sinematik banget. Bener. Nah ini mungkin kesan untuk Rospot kira-kira apa Mas untuk kedepannya? Untuk kesannya dulu ya. Iya. Kesannya sangat baik untuk saya. Mantap. Sangat baik sekali karena mungkin dalam beberapa bulan ini jarang ada yang mau apa berinteraksi langsung dengan Wild Hunter. Karena mungkin ada beberapa hal yang membuat teman-teman merasa ini ya. Mungkin karena saya terlalu ganteng mungkin. Bisa jadi. Itu. Tapi Rockport tuh menurut saya sangat low profile banget. Oh, bisa berbaur dengan genre orang. Sebenarnya saya dari Sunda pun bisa ngobrol dengan lugas bersama Rockport. Bener, keren banget. Untuk pesannya, ke depan mungkin Rockport bisa lebih maju lagi, lebih jaya lagi, amin, apalagi amin. Dengan mengangkat brand-brand lokal, karya anak bangsa itu ya. Saya sangat mendukung sekali, ya. Sangat support, dan ini bisa menjadi satu pemicu untuk teman-teman pemuda di sana, ya. Ataupun di Bandung bisa terinspirasi ya. Dari hadirnya Rockport ini. Amin, wah. Kesan luar biasa. Oh ya, satu lagi ya. Terakhir ya. Ya terakhir lagi. Ya, terakhir. Giginya masih aman ya? Aman. Ini
buat Mas Cipto. Wih, ya. Ada apa nih? Ada apa? Ada surprise nih dari Rosport. Baru bakal terkejut nih saya nih. Iya, ini ada surprise dari Rosport. T-shirt ya? Iya, t-shirt sama topi dari Rosport. Ya, free. Free ya, free ya, transfer nih. Oh, nggak usah, nggak usah. Woi, nih Rocksport penakutan, penakutan untuk Mas Cipto yang suka berburu di hutan. Mantap, mantap, mantap. Teman-teman mesti subscribe nih channel YouTube-nya Rocksport. Ini banyak banget brand yang ditawarkan di sini. Iya. Yeah. Ini karya anak bangsa, jadi teman-teman harus support banget. Yang sampai enggak gitu. Iya. Yeah. Ini t-shirt-nya ukuran apa nih? Ukurannya L. Oh, L. Iya. Yeah. Oh, cocok nih. Iya. Dari kasih nawar lagi. Terus di sini ada topi, topi juga. Terus saya belakangan ini agak hitam ya. Karena enggak punya topi saya. Kan ini topinya juga biar kan. Ini biar enggak kepanasan waktu berburu ya. Ini dijual juga di dijual juga. Oh gitu. Iya. Topi sama kaos, kaos juga. Juga ada tas juga. Ada tas juga. Iya. Keren 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 keren. Ya. Desain sendiri sih. Keren lah. Iya. Wah, mantap ya. Oh iya. Mantap 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 mantap. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Mas Cipto. Mungkin itu ya sobat Good Dealer. Terima kasih saya di Bandung ini sudah disambut hangat sama Mas Cipto Hermanto. Jangan lupa ya untuk mensubscribe channelnya Mas Cipto ini ya. Ya. Pokoknya subscribe. Subscribe aja. Ini subscribe-nya lebih banyak dari saya. Pokoknya mantap dah Mas Cipto. Keren, saya senang banget ketemu sama Mas Cipto ya. Terima kasih. Oke Mas Cipto, sekian Mas Cipto. Mungkin nanti bisa ketemu lagi di... Amin, 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 mudah-mudahan. Mudah-mudahan, alhamdulillah. Oke mungkin itu Sobat Bodiler. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Saya Perfima Nur Hidayatullah dari Rocksport Channel. Dan saya Cipto Hermanto dari Wild Hunter. Stay in the shoot. Boom.